Ini pemirsa persiapan. Giniring mantan ini namanya sanggan. Sanggan mantan itu ada beberapa macamnya, ada pisang, ada buah, ada sembako, ada tape ketan, ada roti, jadah, jenang. Terus ini wajik, ini madu mongso. Kalau ini ketan sama kelapa. Shalom, assalamualaikum, selamat berjumpa dengan keluarga Pak Ju. Ini kembali bersama ibu pemirsa. Ini acara mau ngiring mantan di tempatnya adiknya Pak Ju ya. Persiapan-persiapan pemirsa. Selamat menonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Itu di belakang yang rewang-rewang terus bekerja. Ini sementara pemirsa yang sudah ada datang ini menunggu. Ini ada Pak Ju, ini ada Arin, keponakannya Pak Ju ini pemirsa. Itu ada Pak Po, ada Budi, ada anak-anak. Ada Mbah Kong pemirsa. Tunggalane iki akeh lho. Apa? Bola seje. Seje ngon iki ya seje. Bola nek arani to ya. Bola ra. Nah, ki tunjukane wong kira sekarang sinten Mbak Yayu. Ya, katetane mboten enten. Bola. Nanti kalau datang semua disuruh makan dulu pemirsa. Yang mau ngeternin nanten disuruh sarapan dulu. Lucu perapatan hidup ini ini ngusungi sanggane tong mobile ngusungi sanggane Arin. Harus sembako. Ya udah. Pemirsa, ini Baduri Mantan bekas budu nyimpak dia numpak ngendi kuwi Bu, sama dek derek ini Mbah Kong, Pak Andi Mbah Kong nanti mantannya nari mantannya pontong piko pak ada nyusul kan kono san kono ngeman jelas temen wong
Wes aku etlah tak lupa. Bu. Berangkat ke Kalimantan. Cuman badan. Halo. Cantik. Nara.
datang pada hari ini. Awet saking asmaning Gusti Allah Sang Rama, Gusti Jesang Putra Buen Patunggilaning Sang Roh Suci. Mugi rumentah dumateng Risang Pinangan Tengge Kali Suku Poro Rabuk Sami. Wujud diwakilkan yang mengusulkan kemauan kudrat saking adil itu setiap dan akar yojagat. Wonten kita jalu tanah piwanito hingga netepi alaming matiu anggangun bali bismo. Nanggi aki mas Andaya Soko ni mas Ayul Setyani putra putri sagi penyaripun pepunden kulo bapak sarek kalian ibu Janti tuin aden mas Andreas putra saking swargi Bapa Yohanes kalian ibu Tasri miturut Surya Candra ing sampun pinilih dening para sepuh lan para pinisepuh iki ing kawangan dinten menika ingin terkanggi miwobo dau penerisan penangan dan kekali nangis adik pun adik coro sajri pun dipun perwakani adik pun kalenggakan wantarin dampar eri nenggosik luka timbang dinik bopo begawan sare menggah bubut timbangipun awrat putra pribadi menopo awrat putra mantu mengatakan wujud nunggi kiai nangsa sampun pun paduka timbang ngajuk bubutipun awrat ingkang pundi kiai awet joko ati digustikan akar yo jagat jebul bobote putramu podo nyai nunggi rabun iya anakku bocah ayu luwis anakku bocah ayu limbo piye mak marmo ora kaya dina iki aku lan kowe ngestreni daupe putrane bapak sareh sakloron yondo atuk runtuk reruntungan nganti temengko kaki-kaki lan nini-nini yondo kagungan putra ingkang migunani tumraping wong tuwa nusa bangsa lan agama yondo ya manjuri kula salam niku kumen apa langki lha ora aku umpam ra dosa. Lha lek dosa ku alat kaya jambu mintin gasih nang ngisor lek raup pripun. Bingung to? Niki lek kula ulun salam diwangsuli sing umpam ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang mangsuli ulun salam kula dongake panjang yuswa. Amin. Omong putra wayahipun. Nggih. Para kula pundi? Para pangemban pangembating projo miwah satriyaning negari. Dan kami berdoa menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen. Kita tunduk kepala supaya acara demi acara bisa berjalan dengan baik. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Engkau Bapa. Jika pada siang hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Bapak Sareh, semuanya ini karena berkat kasih kemurahan dan perlindungan yang menyatakan dalam kehidupan kami. Kami layak menyukuri semuanya ini Bapak. Sebab itu hamba menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Engkau.
acara resepsi pada siang hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, lindungi Tuhan sehingga acara demi acara bisa berjalan dengan baik, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih jika Tuhan telah pimpin acara pemberkatan tadi pagi, Tuhan bisa berjalan dengan lancar, dan hari ini pun kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan, supaya acara ini penuh dengan sukacita yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Dan jika nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan kembali ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan campur tangan. Jika Tuhan pimpin ke tempat ini dengan baik, kami yakin Tuhan akan juga pimpin ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunlah berkat-Mu atas acara pada pagi hari ini sampai selesainya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kon jalu lagu apa? Iki sing iso mesti nemen bae. Kaya ngono. Dagang njaluk nemen iki lan ya ora apa-apa ta, Bro. Sampai di rumah pemirsa, ngeterni mantan mulai, dadah, sampai jumpa, terima kasih.